bebas. Yuhu, waktunya mencari nektar. Hati-hati, Betty. Jangan khawatir, aku lebah pengintai yang hebat. Kami cari nektar bagian kiri dan kau bagian kanan. Tidak masalah. Aroma bunga. Wah, aku menemukannya. Banyak sekali bunga. Manis sekali. Nektarnya juga enak. Aku harus beritahu teman-temanku tentang ini. La 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 la. Oh? Hey Betty, kau tidak apa-apa? Lollipop Momo. Enak sekali. Semua terbuat dari madu. Wow, ini madu. Itu kenapa rasa lollipopnya manis? Darurat. Lebah pengintai adalah sejenis lebah madu yang mencari nektar, air, dan tempat yang cocok untuk membangun sarang baru. Hari ini, salah satu lebah pengintai terluka dan pingsan saat mencari nektar. Hidupnya dalam bahaya sekarang. Dia butuh bantuan kalian. Kami siap! Tim penyelamat super, ayo! Dia pingsan. Kami sudah memanggil tim penyelamat super. Penyelamat sudah datang. Tim penyelamat super, tolong bantu Betty. Serahkan pada kami. Mulai menganalisis. Hasilnya sudah keluar. Terdeteksi asap di tubuhnya dan itu membuat suhu tubuhnya naik. Kita perlu mendinginkannya sekarang. Asap! Asap membuat lebah madu takut lebih dari apapun. Itu asap knalpot mobil. Mengerti. Serahkan padaku. Mesin pemulihan super. Betty, bagaimana keadaanmu? Aku merasa lebih baik. Tim penyelamat super, kamu menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Yang mulia. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lihat, aku temukan nektar. Apa yang mereka lakukan? Dia melakukan tarian lebah. Lebah madu menunjukkan kepada teman mereka lokasi nektar dengan menari. Bagus sekali. Dia menemukan hamparan bunga besar. Tim pengumpul berkumpul. Ikuti Betty menuju hamparan bunga. Baik. Hey Betty, kami belum pernah melihat lebah madu mengumpulkan nektar sebelumnya. Boleh kami ikut? Tentu saja. Ayo. Hebat.
hamparan bunganya besar sekali. Kami juga akan membantu kalian. Ambil ini. Wow. Ini dia, Betty. Sepertinya aku dengar sesuatu. Tolong! Tolong aku! Tidak, mereka perangkap lalat Venus. Langkah-langkah dari perangkap lalat Venus akan menyakiti lebah. Kita harus membantu mereka. Kami mendapatkanmu. Satu lagi di sana. Oh tidak, aku juga tertangkap. Kiki. Lollipop. Aku punya ide. Kakak, kami punya masalah lagi. Kami butuh bantuan Momo. Tolong minta dia untuk membawa semua permen lollipopnya. Mengerti. Lollipop? Itu benar. Tolong berangkat sekarang. Baik. Serahkan padaku. Selamatkan hidup kami. Kalian adalah pahlawan kami. Ini hadiah kecil untuk kalian. Ini manis sekali. Ini sangat enak. Sekarang aku bisa membuat lebih banyak lollipop. Semuanya duduklah dengan tenang. Baik, Tuan Payung Paus. Indah sekali. Ayah, ini sangat menyenangkan. Sebentar lagi kita akan tiba di taman bawah laut. Ayo bersiap-siaplah untuk turun. Taman bawah laut.
aku yang tercepat di laut. Menyingkir, menyingkir, menyingkir. Oh, hey, ikan pari. Aku akan pergi duluan. Oh, hey, hati-hati. Yahoo. Sakitnya. La 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 la. Wow, kerja bagus, Rudo. Oh yeah. Tidak ada yang bisa mengalahkanku di air. Kerja bagus, Rudo. Darurat. Kakak, ada darurat apa? Hiu paus, ikan terbesar di lautan, bekerja sebagai bus wisata bawah laut. Tetapi dia mengalami kecelakaan lalu lintas dan terluka parah. Dia membutuhkan bantuan kalian. Kita segera datang. Tim penyelamat super berangkat. Aku sulit bernapas. Tim penyelamat super. Tuan Hiu Paus tidak bisa bernapas. Tolong bantu dia. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Mulai menganalisa. Ini dia hasilnya. Ekor Tuan Hiu Paus terluka. Jadi dia tidak bisa berenang. Tapi dia harus tetap berenang untuk membuat air melewati insangnya agar mendapatkan oksigen. Ah, itu sebabnya dia tidak bisa bernapas. Tuan Hiu Paus, bertahanlah sebentar lagi. Baling-baling, mulai! Mesin pemulihan super. Semuanya selesai. Aku merasa lebih baik. Hebat. Terima kasih tim penyelamat super. Tidak masalah. Aku merasa lebih baik sekarang. Silakan nikmati taman bawah air. Baik. Wow, indah sekali di sini. Lihat di sana, ini adalah mutiara yang besar. Wow. Suara apa itu? Di sana. Oh tidak. Awas. Hati-hati semuanya, hubungi markas. Kakak, kita punya masalah baru. Kami membutuhkan bantuan Rudolf sekarang. Dimengerti. Rudolf, Kiki butuh bantuanmu. Berangkatlah sekarang juga. Siap, Rudolf siap menghadapi tantangan apapun dari laut. Hmm,
paus laut ada di sini. Rudolf, banyak yang terjebak di terowongan. Kita harus menyelamatkan mereka. Biar aku pindai terlebih dahulu. Rudolf, ini tempat paling aman untuk operasi. Baik, tidak masalah. Hei. Hei. Hampir selesai. Apa yang terjadi di luar? Ada yang menyelamatkan kita. Bagus, kita akan keluar duluan. Marilah, tidak aman di sana. Hei, ayo cepat, keluarkan aku. Jangan bergerak, berbahaya. Aku mau keluar. Oh tidak, batu-batu mulai runtuh lagi. Apa, ada apa ini? Aku takut. Oh tidak. Oh, Rudolf, awas. Oh tidak. Ini semakin buruk. Apa yang harus kulakukan? Airnya mulai keruh. Kiki, Miu Miu, aku tidak bisa lihat apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Biar aku coba. Tuan Hiu Paus? Tuan Hiu Paus luar biasa. Bagus, sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Dan ini giliranku, perhatikan. Hei, Seseorang di sana. Sekarang kalian aman. Keluar semuanya. Itu tim penyelamat super. Yeay, kita aman sekarang. Tim penyelamat super. Kalian luar biasa. Terima kasih. Tuan Hiu Paus sangat membantu di sini. Aku senang kalian semua aman. Maaf ya semuanya, seharusnya aku tidak buru-buru. Ikan pari itu sangat berbahaya. Kau harus berhati-hati, oke? Baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi. Sampai jumpa lagi, tim penyelamat super. Sampai jumpa semuanya. Tim penyelamat super membuatmu aman. Selamat datang. Wow, dia sangat tinggi. Tuan Jerapah, aku ingin mobil mainan. Aku ingin dinosaurus. Baiklah, akan kuambilkan untukmu. Ini dia. Terima kasih Tuan Jerapah. Aku Dino, Dino, Dino. Baik. Aku Dino, Dino. Tunggu sebentar ya. Tuan Jerapah, leherku sakit sekali. Aku akan memanggil tim penyelamat super sekarang. Flamingo terlihat sangat elegan. Aku suka leher panjang mereka. Darurat. Hei.
darurat apa? Jerapah, mamalia tertinggi di darat. Hari ini, lehernya terluka saat melakukan pekerjaannya. Dia tidak bisa bergerak dan sangat kesakitan sekarang. Dia butuh bantuan kalian. Baiklah, tim penyelamat super, ayo berangkat! Bertahanlah, tim penyelamat super sedang dalam perjalanan. Tim penyelamat super, tolong bantu Tuan Jerapah. Jangan khawatir. Aha, mulai menganalisa. Ini dia hasilnya. Dua tulang leher Tuan Jerapah patah. Kelihatannya sangat serius. Aku akan merawatnya sekarang juga. Mesin pemulihan super. Sudah tidak sakit lagi. Leherku baik-baik saja sekarang. Yeay! Bagus sekali. Ada apa Tuan Jerapah? Aku tidak suka leher panjangku. Bukannya bagus punya leher yang panjang? Tidak sama sekali. Aku kehilangan 100 pekerjaan karena leherku yang panjang. Apa? Aku pernah bekerja sebagai sopir di sebuah peternakan. Dan aku pernah bekerja di kafe, tapi ya. Aku kehilangan pekerjaanku lagi. Tuan Jerapah. Ada kebakaran. Ayo pergi. Petugas kebakaran gajah, kami di sini membantu. Tim penyelamat super. Semuanya tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah lalu ikuti aku. Lewat sini. Tolong! Sebelah sini, ayo! Tolong! Mulai pencarian. Orang-orang terjebak di lantai atas. Terlalu sempit untuk masuk. Lebih tinggi, lebih tinggi. Tangga tidak bisa mencapainya.
Anak-anak dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya aku bisa melakukannya. Pemadam kebakaran gajah. Sepertinya aku bisa mencapai itu. Biar ku coba. Baiklah, tolong lakukan yang kau bisa. Lihat, dia melakukannya. Ayo, meluncur ke leherku. Meluncur. Jangan takut. Lihat, leherku ini terlihat seperti seluncuran yang panjang, bukan? Ayo, meluncur saja. Aku akan menangkapmu. Wow, bagus sekali. Nak, giliranmu sekarang, ayo. Awas! Oh tidak! Kecepatan super! Tim penyelamat super, terima kasih. Kami tidak bisa menyelesaikan ini tanpa bantuan Tuan Jerapah. Aku tidak pernah berpikir leherku yang panjang ini akan membantu. Sebenarnya leher panjangmu itu sangat membantu. Benarkah? Apa kau ingin bergabung dengan tim kami? Timmu? Maksudmu aku bisa menjadi petugas pemadam kebakaran? Tentu, kami butuh rekan setim yang baik sepertimu. Iya, aku mau. Aku mendapat pekerjaan baru.